makan di situ tadi. Wow, orang tadi bapak sih ada di rumahku. Kosong. Maafin ini saya ya, maafin. Iya, tante, enggak usah, tante, enggak maaf. Baik, saya tambah lagi. Awas kamu, jangan tutup kamu ya. Oh, maaf, Dima. Ampun, Dima. Ulangi. Balik-balik, kayak orang sakit ayam saja kamu. Ah. Rambutmu itu hebat loh. Sudah dua hari dua malam tidak kusut. Apa tidak tersiksa kamu itu? Sudah tidurnya kayak apa tuh? Tidak bisa gerak. Kayak bagaimana? Ini dari kemarin udah di salon katanya kepengen ketemu sama Rosnya situ mau diajak makan sampai sekarang belum juga. Ah. Yang mau ditemu ini lagi sibuk. Habis bagaimana? Kan itu juga bukan kemauan, Mas. Kalau udah awal saya, tanya sana sama Farah sana. Pokoknya sekarang gini aja. Kalau sampai seminggu, itu relasinya sih itu nggak ada-ada juga. Mendingan kita mulai aja. Kan Surabaya, di sini nggak enak, sepi. Kan ada Mas, sayang. Bisnis nggak jelas kayak gitu. Mendingan di Surabaya, biar kata sedikit juga uangnya pasti. Sabar, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Ngerti gak? Halo? Mas Pen, ketemu sama Mas Langga? Gimana ya? Handphonenya gak aktif tuh. Enggak, cuma ada perlu aja. Sekarang kan Farah udah pindah. Iya deh, nanti dikasih tahu. Yuk. Tante, Om, Farah pergi sebentar ya. Sebentar. Kalau kamu pergi, Om sama Tante harus ikut. Ya Om, bentar aja kok Om, ada urusan. Nah, Om ini bertanggung jawab atas keselamatanmu. Kalau sampai kejadian seperti di mall kemarin, Farah celaka, siapa yang bertanggung jawab? Kan juga Om. Kan Farah udah bilang kemarin, kalau itu kakaknya Abah. Dia tuh marah dikira gara-gara Farah tuh gandengan sama Om-Om. Wah, sama keponakan sendiri kok main tarik. Itu namanya gak punya etiket itu. Kan Farah juga udah bilang, kalau keluarganya Abah tuh semuanya kelas kepala. Apalagi tuh ada iparnya, cerewet banget. Makanya Farah gak betah tinggal di sana. Nah, maka dari itu, Om ini juga kepengen ketemu, pengen kenal. Kalau sampai kamu dimarahi, nih, suruh ngelawan sama Yasin Jailani, gak mundur saya. Iya deh Om, beres. Om, katanya Om mau handphone ya? Iya. Mau, Mbak Farah beliin, kayaknya teman Farah dia mau jual handphone murah, bagus lagi. Betul. Bisa nyambung ke Surabaya enggak? Ke Amerika, Om. Iya. Iya. Boleh. Kalau sekarang buat ini dong, sekarang. Tapi jangan lupa ya. Iya, handphone kan? Handphone dan jaga keselamatanmu. Iya. Jangan hati-hati. Iya, tante pergi dulu. Yuk, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. jangan ngantuk. Saya mau dibeli handphone. Iya. Bisa nyambung ke Surabaya sampai keluar Jawa juga bisa. Handphone. Udah itu urusin dulu rahasianya kemana kemarin. Yang pengen pergi, kok pengen makan, pengen ketemu. Ini rambut gimana urusannya? Mbak, kemarin saya ketemu Maya. Dia ke tempat kamu? Enggak, ketemu di tempat kos. Terus? Dia maki-maki saya. Masa saya dibilang pagar makan tanaman? Ngerebut pacar dia. Siapa pacarnya? Ya kamu lah. Dia kan cintanya sama kamu. Dan menurut dia, kamu tuh ngasih arepan. Mungkin saya yang salah. Karena selama ini saya selalu mendengarkan dia curhat. Tapi dia salah pengertian. Kenapa diam? Itu yang saya cemaskan, Kak. Apa yang dicemaskan? Kayaknya apa yang dialami Maya juga akan saya alami. Apa memang begitu sifat kamu? Suka ngasih harapan, tapi setelah itu kamu menghindar karena merasa menang. Kok jadi bicara soal kalah menang? Ya iya dong, Kak.
Orang kecewa itu kan karena ngerasa gagal atau kalah. Atau gak bisa ngedapetin apa yang diinginkannya. Begitu juga sebaliknya. Aku ngomong kayak gini karena aku ngerasa hubungan kita itu udah beda. Dulu, waktu kamu deket sama Sarmila atau deket sama Maya, aku gak pernah cemburu. Tapi kalau sekarang, aku gak bisa bohong gak? Terus, perasaan kamu sendiri gimana? Beb, saya suka dengan ketuk serangan kamu. Tapi saya tidak ingin berbohong sama kamu. Terus? Saya suka kamu, saya sayang kamu. Tapi saya belum membayangkan kamu menjadi istri saya. Jadi, cuma sebagai tempat singgahan aja? Kamu kok ngomong gitu sih? Saya menunggu sampai hati saya benar-benar bersih. Tanpa ada nama perempuan lain. Sarmila maksud kamu? Pendapat nih, bagaimana kalau misalnya perusahaan udah siap, biar si Mila yang kelola? Boleh aja, cuman Mila bisa kagak? Pasti bisa, dia kan ada pendidikannya, cuman yang gak bisa kita kasih tahu, lo ngerti gak? Ah. Terus Oji gimana? Oji ikut campur? Lu si Oji lagi si Oji disebut, udah jangan sebut sama dia, gue gendek, kalau perlu cerai dia. Kalau si Mila kagak mau cerai? Pasti dia mau, ngapain udah dikibulin, dibohongin sekarang, masih dipertahankan ke rumah tangga, cerai, habis perkara. Aduh Bang, kagak baik Bang. Orang tua kagak boleh ikut campur urusan rumah tangga anak. Pelintar, Le. Lu munafik lu ya. Kemarin bilang oke, sekarang enggak. Lu gimana sih lu? Bukannya munafik. Orang Mangkosim bilangin Mide. Kagak boleh nyuruh-nyuruh orang cerai. Sama juga ngerubuhin masjid. Abang lu tuh lah kepala dua. Ngerti kan lu? Kepala dua. Sok tahu dia. Gua tahu dia ada maksudnya. Emang Mangkosim maksudnya apa sama kita? Dia mau ninggalin rumahnya lu kan? Rumah gue tuh enggak boleh. Nah. Kamu kok dibilangin lu? Era! Gimana sih? Itu pagar depan kalau waktu tutup, kalau ada maling lo. Bukan bekas Epa ya. Iya gak, Nek? Pergi sama Engkong, kan pakai mobil ayah. Emang dia bisa nyetir? Samiat kan yang mengawal. Kalau lu kagak cegah sih, bagaimana sih lu, Pak? Orang Epa keluar mobilnya udah jalan. Ah, lu sekongkol, gua tahu lu. Enak aja di rumah ini, sembarang aja di rumah ini gak ada hormat yang punya rumah. Gua bingung, petantang, peteteng, ngancam, ngendar. Apaan sih? Ah. Emang di rumah kuburan? Di rumahnya ada aturan, Nek. Enak gaya dah. Ya. Apaan lagi sih, Bang? Ya. Apaan? Gimana sih? Uang lu tuh bawa mobil kesayangan gue. Bisa. Emang kuncinya di mana? Gue taruh sana. Makanya, abang tuh kalau kunci tuh disimpan, taruh di atas. Biasanya gue taruh di sono. Ya itu kan biasanya, Bang. Sekarang mah luar biasa banyak orang di sini. Mila mana? Tahu. Ah. Ya ya. Si Mila mana? Dijemput non parah ya? Ngapain dia? Mau kemana dia? Katanya sih mau ketemu Angga apa? Anak jin? Tau dia. Wah bener-bener usah usah. Wah bener ini gak salah lagi nih. Dia mau nemenin anak jin nih si Songong nih. Biang keroknya si parah nih sekarang. Udah mau ikut campur urusan. Abang sih begitu sih ya. Emang nama Angga cuma Erlangga doang kan Bang? Di dunia ini banyak nama Angga. Ada si Anggoman. Ada si Aing-Eng. Ada apa lagi? Mesti aja sih dia terus jadiin korban sama abang. Lu juga gak mau ngalah, lu menangin wak lu aja. Apaan lu? Katanya lu pengen ngejauh dari masalah. Tapi kalau masih pengen ketemu aja. Ini bukan untuk kepentingan gue, Far. Tapi untuk kepentingan keluarga Wak Kosim. Emang apa hubungannya sama Wak Kosim? Nanti lo akan tahu sendiri kok. Gue bilang juga apa, dia tuh orang yang nekat. Kalau kita urusan polisi gimana kalau lo masuk duit? Siapa yang repot? Allah, lo cuma air ini disosirin air lombok.
Bukan di air keras saya siram, Ki. Ngebantah lagi lo. Kalau umpamanya lo masuk gue, siapa yang susah? Gue juga. Kenapa abang mesti susah-susah, repot-repot? Nasib Kenji yang masuk penjara. Abang di luar enak-enak nih, cari lagi anu, janda, kita kawin. Astagfirullahaladzim, ma. Lu pikir di otak gue, pikiran gue cuma cari janda, terus kawin begitu? Gue sayang lo. Kenapa sakit? Kenapa? Ya Allah, kenapa yang lihat polisi? Lu gak biasa lihat polisi, tau gak? Gak enak perasaanku. Sisi kepala. Mungkin dia gak jadi datang kali ya, Far. Emang waktu ditelepon bilangnya apa? Gak, dia bilang sih dia mau datang. Ya, lo tunggu aja. Dia kan gak pernah bohong. Apa mungkin dia masih marah gara-gara kejadian di rumah Baby? Emil, sekesel-keselnya dia, semarah-marahnya dia. Cuman kalau yang suruh datang itu Sarmila, pasti dia datang. Orang hatinya masih nyangkut sama lu. Siapa tahu aja, Far. Soalnya dia kan pernah bilang kalau dia pengen lupain gue. Ya, itu mah cuma di mulut aja. Hatinya? Bentar ya. Halo? Hei, Farah! Kamu di mana? Oh, Om. Lagi makan di restoran. Kenapa, Om? Ah, kamu itu. Kasihan tantemu itu. Lehernya itu sudah kaku gara-gara rambutnya itu. Loh, itu kan bisa dibawa tidur. Lagi juga kan besok bisa diset lagi di salon. Oh, enak saja kamu ngomong diset, diset. Nah, sekali diset berapa jam itu? Lagi ongkosnya juga mahal. Kalau dikruskan sama besi tua, sudah dapat berapa kilo itu? Pikir-pikir sampean itu. Jangan enak saja ngomong. Jadi Om sama istrinya sendiri aja berhitungan amat sih. Ya, kalau proyek Om sama Faisal itu sudah jalan, Om gak mungkin berhitungan mau masuk salon berapa kali, ha? 6 kali, 10 kali, 20 kali, silakan. Kapan saya bisa ketemu sama Faisal? Aduh, sabar dong Om, Farah kan juga lagi usahain. Sabar, sabar. Duh, suruh nunggu berapa kali lagi Om ini, ha? Kok sulit banget ketemu Faisal? Ketemu ketua DPR sama MPR. Gak sesulit sama Faisal ini saya. Bingung saya ini. Ya, itu mah urusannya lain, Om. Lain apanya? Lain apanya? Hah? Orang mau ketemu itu kan jelas ada urusan penting. Kalau udah penting, gak mungkin ketemu. Kamu, kapan bisa ketemu itu? Yaudah deh, ntar Farah tanya dulu. Dikonfirmasiin sama sekretarisnya ya. Helah. Pakai konfirmasi, konfirmasi segala. Dagang besi itu kan gak sesulit ini. Ketemu, tawar-menawar, harga cocok, timbang barang, bayar, beres sudah. Gak ruwet pikiran, gak ruwet. Om, kalau mau bisnis di sini harus sabar, nunggu. Om ini bisa sabar. Tapi tantemu nu, lihat tuh. Rambutnya sampai gak karu-karuan itu. Hampir kayak Don King itu. Mas, pijitin dong mas. Udah gak bisa nengok ini mas, dulu mas. Sabar, sabar dek, sabar. Iya Om, tenang aja dek. Hai Mil. Sorry telat. Ya. Duduk gak? Apa kabar Farah? Baik. Baik, kamu bilang baik. Oke, oke, oke. Tunggu nanti ya. Lihat ya, Om akan cerita sama abangmu betul. Aduh Om salah ngerti, udah ya. Alah. Ya, ada yang mau saya bicarakan dengan kamu. Soal suami kamu? Bukan, ini soal lain kok. Oke. Farah, sebentar ya. Oh ya, nggak apa-apa kok. Silakan. Jangan sebut nama dia lagi, enggak. Maaf. Saya kan udah bilang, ini bukan persoalan Kak Ozi. Jadi, persoalan siapa? Wah, Kosin. Menurut dia, cuma kamu yang bisa bantu. Kalau enggak, istrinya masuk penjara.
Persoalan apa sih? Istrinya Wak Kosim berantem sama tantenya Benny, teman kamu. Karena tantenya Benny nggak terima, dia ngelapor ke polisi dan menuntut. Satu-satunya jalan untuk meringankan hukuman itu, tuntutan itu harus dicabutnya. Dan yang bisa ngebujuk tantenya Benny itu cuma kamu atau Benny. Tapi kenapa kamu yang harus disuruh, bukannya Farah? Kamu mau nolong nggak? Atau kamu memang nggak mau ketemu sama saya lagi? Bukan begitu, Mila. Saya bingung. Kenapa setiap saya ingin menjauhi kamu, setiap itu pula Tuhan selalu mempertemukan kita. Oke. Demi orang yang pernah saya cintai, saya akan bantu kamu. Wajahmu di dalam ingatan kemana.